Halo, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Blaster Mania. So, ini adalah video yang kedua yang saya janjikan semalam untuk bagi retest ataupun kita figure out masalah apa pada ACR HE ataupun HOE. Yang ni, yang semalam kita saya dapati ada masalah time shooting, dia macam boleh kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Dan saya rasa dan saya takutlah sama ada memang whole batch ACR ni memang macam tu ataupun cuma unit ini sahaja yang macam tu. Okay, setelah saya check beberapa unit yang lain, memang dia juga mempunyai masalah yang sama. Dan memang runsing lah ataupun risau lah juga kenapalah ACR yang baru ni dia macam tu kan. Tapi nasib baik kita dah dapat kesan ataupun tahu masalah apa yang berlaku kepada ACR ini yang menyebabkan macam tu. Dan masalah ini tidaklah serius, artinya senang je nak fixkan dia. Tapi harap-harap selepas kita fix macam tu, dia akan okey balik selama-lamanya lah. Dan kalau jadi lagi, mungkin kena fix balik. Itu je lah kelemahan dia, saya rasa lah. Dan apa yang kami dapati adalah sebenarnya senang je. Dan cari ni juga adalah daripada, bukan daripada cadangan ataupun nasihat daripada siapa-siapa. Walaupun ada, memang ada fans yang dia komen kat YouTube channel, dia kata mungkin masalah itu kot. Tapi sebelum dia bagi tahu tu pun memang saya dah rasa mungkin masalah itulah. Cuma tak dapat kepastian lagi, dan selepas saya check, yes, memang masalah di sana. Dan masalahnya apa? Okay, sebenarnya masalahnya terjadi pada connection battery ni. Dia kalau dah tutup macam ni, dia tak ketat, artinya dia macam ni lah. Dia gerak-gerak sikit, kalau korang boleh nampak lah. Dia ada gerak-gerak sikit, dia boleh turun sikit lagi kan sini. So di sini connection dia tak ikat lah dengan baik. That's why dia kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat connection yang ni. So cara nak repair dia senang saja, sangat senang. Dapatkan screwdriver ataupun apa-apalah yang tajam sedikit dan keras. Ini bahagian ini, dia punya kaki ni lah. Cuma masukkan, dan artinya you korek dia sikit, ataupun panggil korek ke apa, keluarkan dia sikit, bagi dia lebih kena lah ni. Itu je, you keluarkan ni sikit, bagi dia tinggikan lagi, so supaya dia tak terbenam sangat lah. So connection dia, kaki dia ni dia tersentuh, so dia akan jadi okey balik lah. Dan selepas saya buat, saya test masalah semalam yang macam dapat sikit, tak dapat sikit, kadang-kadang on, kadang-kadang tak on, itu dah langsung tak ada. Dia dah betul-betul stable lah, betul-betul stable. So itu sajalah masalah kecil. Nasiblah masalah kecil. Kalau tak, memang kesianlah kepada ACR ni. Sebab biasa kita takutlah juga kepada model-model baru yang first batch, yang baru di launch di pasaran. Memang biasa akan ada lah masalah, sesetengah part tu ada problem dia. Sebab mungkin time diorang QC tak dapat detect lagi. Once the player dah main dalam pelbagai keadaan, condition, mungkin overheat ke apa ke, ataupun main di kawasan yang lembap ke, terlampau panas ke, kering ke, so akan ada part-part yang jadi ada problem kan. That's why pengeluar biasa tak dapat nak detect sangat, dan bergantung kepada player untuk bagi tahu masalah apa yang berlaku selepas itu. Dan ini salah satulah. Kalau korang ada beli ACR daripada kami ataupun sesiapa saja dan ada masalah macam semalam, adjust inilah. Ataupun sebelum main pun adjust lah, siap-siap. So takkanlah jadi problem macam tu lagi. Kalau tak, memang rasa macam fed up sikit lah. Okay, sekarang kita dah adjust ni. Saya try. Okay, saya masukkan bateri dan kita try shooting. Memang dia tak akan ada masalah lagi lah. Macam yang saya ataupun kita hadapi semalam. So
So saya guna bateri 11 volt. Okay. So 11 inilah boleh nampak sikit. Okay, bateri 11 volt dah pasang. Ini memang safe. Boleh tekan tapi dia tak boleh nak fire. Dan semalam saya ada komen lah pasal fire selector ni kecil sangat. Dan saya sudah buat so-called kajian sikit lah. Tengok benda real ACR yang betul real. Memang dia kecil macam ni. So, okey lah. Cuma kalau nak gerakkan dengan jari, artinya you nak macam blaster yang biasa, time you press kat trigger ni, you nak pusing kat sini, memang tak dapat lah. Kena tolak dengan jari yang tangan yang kedua. Tak boleh nak direct select dengan satu tangan saja. Tak dapat. Okey, ini semi. Jadi balik. Dia tak berapa nak lancar tapi memang tak jadi sangat lah perkara yang tu. Okey. Auto. Okey, pegang. Dengar. Bunyi dia pun dah rasa macam lancar lah. Ini masih ada lagi sikit. Tapi memang sini lah. Sebab kalau kita buka macam ni, langsung buka macam ni, dia memang tak boleh langsung. Inilah di sini. Connector ni. Mungkin kena adjustkan lagi supaya dia lagi lebih menonjol lah dia punya connector ni. So problem dia akan selesai. Setakat ni saya rasa ACR ni okey, FPS pun tinggi, dapat 26-27, lebih kurang macam Well M4. Cuma bahagian inilah ada sedikit pembaikan kena dibuat lah, sama ada dibuat oleh sendiri ataupun pengeluar akan ambil perhatian pada bahagian ni lah. Alright. So ini dia ACR daripada HOI. Okey, masukkan magazine. Alright, FPS kita tak test lah. Saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Masalah memang saya boleh kata ada masalah di bahagian belakang connector tu. Cuma itu bukan masalah yang besar, boleh diperbaiki. Cuma perlukan sedikit masa untuk adjustkan dia ataupun tinggikan connection tu daripada dia terbenam sangat kan. You kena tinggikan, tapi mungkin dia akan jadi balik kerana once dia dah tutup macam ni kan, dia dah lock macam ni, lama-lama dia tahan yang kaki tu dia akan terbenam balik, dan kalau terbenam balik dia akan jadi balik. So mungkin saya akan try to find out sama ada connector tu ataupun connection tu dia boleh tukar kepada benda yang lebih solid ataupun lebih tebal, so dia walaupun macam mana tolak pun dia tak akan terbenam balik. Mungkin ada benda macam tu. Saya akan try to figure out macam mana, dan juga tanya kepada pengeluar lah cara selesaikan masalah ni macam mana. Saya rasa tu akan dapat lah jawapannya tak lama lagi. So bolehlah panggil apa, yakin ataupun bukan yakin, jangan risaulah untuk beli ACR. Memang ada problem sikit tapi dia bukan masalah yang serius lah. So memang blaster ni solid, sedap dipegang di tangan, berat dan ada function semi dengan mag prime serta kuasa tembakan dengan FPS yang kita test semalam boleh dapat 25 ke 27, artinya 250 FPS ke 270 FPS. Itu antara blaster yang tinggilah kategori FPS dia dalam keadaan original. So memang consider one of the blaster yang direcommended lah, selain daripada masalah connection kat belakang. Okay, kepada siapa yang belum lagi subscribe kepada channel kami, boleh subscribe sekarang, tekan button subscribe. So, kamu akan dapat mengikuti segala perkembangan water gel blaster di dalam negara ataupun luar negara. Dan juga ada update-update, kita akan updatekan secepat mungkin kalau kita dapat infonya.
Okay. So saya rasa sampai di sini sajalah untuk kali ini, video yang kedua mengenai ACR. Okay. Alright, itu sajalah. Thanks for watching everybody, and terima kasih sekali lagi. Saya Sean. Alright. Thank you.